My name is Dian. Today I will sing a song Ayat Emas. I come from the island of Central Sulawesi. Asatu hidup kekal. Iya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Di dalam Yesus ada domba. Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. A3, kenal diri, Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Come join for Junior. Ujilah aku dan kenalah. I want to videotape you. Come. Pikiranku. Come, buddy. Lihatlah apa jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mazmur 139, itulah bunyi firman Tuhan. You changed, Maria Sophia. A4. Jadi boy already woke up. A4, aku dosa. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. A5, hidup baru, Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri. Come, buddy. Yang hidup. Virginia, come sing with melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. A6, taat. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, barang siapa memegang perintahku dan
kasih aku. Dan barang siapa mengasihi aku. Hi. You may be able to sing the song as you know. You can sing the song as you know if you want. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan menyatakan diriku kepadanya. A7 Karunia Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Karena begitu sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kemudian B8 pikiran terbuka. Jalan keluar. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 13. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkanmu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. B9 bersyukur. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. B10 doa. Yohanes pasal 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum menerima sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya come over here, Phil Junior. Sukacitamu. Join us. B11 kekuatan. Filipi pasal 4 ayat 13 dan 19. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allah akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. C12 harapan. Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. C13 telanjang. Ayu pasal 1 ayat 20 dan 21. Maka berdiri Ayu lalu menggoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. C14 paham. Amsal pasal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. C15 hikmat. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.